Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika yang bergerak di bidang pengecoran logam, dan kita adalah spesialis untuk pedestrian, khususnya untuk pembuatan tiang lampu taman. Nah, di sini kita akan memperkenalkan salah satu produk kami, yaitu tiang lampu taman, di mana tiang lampu taman ini untuk proyek Borobudur. Jadi terdiri dari dua cabang dengan dimensi ketinggian sekitar 4 meter. Nah, untuk bahan yang kami pakai di sini adalah galvanis menggunakan medium A, di mana kita sesuai spek permintaan kita menggunakan tahan yang tahan karat. Nah, ini dari pipa galvanis. Untuk pakai pipanya ini 3,5 in, yang bagian atas itu 2 in. Nah, untuk ornamennya sendiri kita menggunakan aluminium cor atau metal casting. Dia juga dari akrilik. Oke. Jadi ini full menggunakan pipa galvanis yang tahan karat. Oke. Bisa dicek. Untuk finishingnya, nah, kita khususkan untuk tutupnya, untuk tutup perawatan kabelnya ini kita menggunakan, langsung kita tempelin dengan ornamen logo dari Borobudur sendiri. Dan untuk finishing catnya, kita menggunakan cat dasaran, epoxy, dan juga pernis dop untuk lapisan biar tahan lebih lama catnya. Oke. Oke, demikian tadi itu perkenalan produk kami, yaitu tiang lampu taman untuk proyek Borobudur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sehingga kita lebih berinovasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.